يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من اليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن umnun fa innal khayra indaka ajma'u so wadab up what up assalamu alaihi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana muhammadin bil qasmi al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd apa kabar teman-teman sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian di manapun bumi Allah yang hari ini sedang teman-teman pijak jadi ini udah malam banget Pukul setengah tiga malam, Tanggal 2 Desember atau 8 Jumadil Awal. Saya baru saja menyelesaikan hafalan saya, jadi saya ada beberapa target hafalan yang harus disetor. Ya, gak harus disetor sih. Cuman karena saya penting banget buat ngisi hafalan, hafalan mantik saya. Neng, neng, neng. ya ada 4 lembar lah yang perlu saya hafalkan. Dan ketika selesai menghafalkan, saya tiba-tiba mikir, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Lalu saya tiba-tiba tergerak untuk membuat video ini. Saya beberapa kali dalam momen kehidupan saya mengajari orang-orang terdekat saya yang sebelumnya meninggalkan sholat, bagaimana cara sholat cepat dalam artian gimana caranya sholat dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada sebelumnya. Husen? kenapa kamu ngajarin mereka dengan cara yang seperti itu? Karena saya menyadari bahwasannya darurat atau bahaya meninggalkan sholat itu jauh lebih besar efeknya daripada bahaya meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Tentunya dalam sholat pun ada yang namanya hal-hal yang sifatnya wajib dilakukan dan ada hal-hal yang sifatnya sunnah dilakukan. Khusus untuk beberapa kawan-kawan saya yang sebelumnya nggak pernah sholat, saya ajari mereka bagaimana cara sholat cepat hanya melaksanakan bagian-bagian wajib saja. Sehingga bagian-bagian yang sunnah saya tidak jelaskan kepada mereka. Ini bukan berarti saya menghentikan sunnah. Tentunya selama ini konten-konten saya yang teman-teman lihat senantiasa mengajarkan bagaimana cara mendapatkan pahala yang lebih ketika sholat, ketika bangun tidur, ketika melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tapi untuk orang-orang semacam ini mereka gak peduli dengan itu semua. Mereka lebih fokus pada perkara-perkara dunia. Sehingga yang ingin saya getol-getolkan kepada mereka, seberdosa apapun Anda, sejauh apapun Anda dari Allah, tolong, sholat itu tetap wajib dilaksanakan. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, laksanakan itu semua. Sholat subuh, gak bisa bangun, Husain. Ya sudah, kalau misalnya gak bisa bangun, nanti ketika kamu bangun, langsung sholat subuh. Sen, kamu berarti mewajarkan. Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Inna salata kanat al mu'minina Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu-waktu tertentu? Ya, saya tahu. Saya sudah jelasin ke mereka. Mereka juga tahu bahwasannya salat subuh harus dilaksanakan di waktunya. Tapi, semua tentu butuh proses. Semua tentu butuh perjuangan. Maka kawan-kawan saya yang semacam itu, saya bilang, anda bangun jam 5, Anda bangun jam 6, Anda bangun jam 7. Sholat di waktu Anda bangun. Jadi yang terlintas di otak Anda ketika Anda bangun pertama kali adalah sholat. Segera laksanakan sholat waktu jam 8, jam 9. Walaupun pada hakikatnya ketika Anda mengentengkan waktu sholat itu, Anda dihukumi berdosa. Dan Anda akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan Anda, terhadap keentengan Anda menganggap Sholat itu, saya sudah jelaskan. Itu semua, saya juga menjelaskan ke mereka bahwasannya sholat itu yang lebih baik. Itu adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya, bahkan diceritakan ada hamba yang mungkin wajibnya kurang, akhirnya ditambal dengan perkara-perkara sunnahnya. Jadi, sunnah ini bisa dibilang sebagai tambalan bagi perkara-perkara yang tidak yang tidak bisa diisi dengan perkara-perkara yang wajib kelak di akhirat sehingga sunnah merupakan perkara yang amat sangat penting bagi seorang muslim intinya poin yang saya ajarkan di sini adalah bahwasanya sholat itu jangan sampai ditinggalkan teman-teman sekalian teman-teman tahu nggak bahwasanya sholat itu ketika orang meninggalkannya dosanya itu jauh lebih besar daripada membunuh manusia hah huh? yeah? ya hah kok bisa ya yeah. semua ulama sepakat dari empat mazhab atau mungkin di, di luar dari empat mazhab itu menyatakan bahwasannya. meninggalkan salat itu dosanya jauh lebih besar daripada membunuh manusia, daripada berzina, daripada memakan harta riba atau dari segala macam dosa-dosa yang pernah teman-teman dengar selama ini kecuali syirik. Meninggalkan dosa itu perkaranya luar biasa. Mungkin teman-teman menganggap bahwasanya di sana ada sekumpulan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seksual sesama jenis, homoseksual. Mereka berzina sepanjang siang dan malam. Tapi ketahuilah ketika anda teman-teman mencaci orang-orang semacam mereka ya saya juga termasuk orang yang kontra dengan mereka teman-teman kalau ngikutin saya di tiktok atau di berbagai macam platform saya senantiasa memberikan statement-statement yang menentang mereka tapi pesan ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang sebelumnya gak pernah sholat tapi sibuk mencaci mereka di siang dan malam percayalah bosnya dosa yang teman-teman laksanakan di sini meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada tindakan tersebut Alhamdulillah Nasallallahu assalamu'alaikum warahmatullahi atau sebutlah berbagai macam dosa yang selama ini terlintas di otak teman-teman sekarang membunuh Ah, anda yang meninggalkan sholat selama ini percayalah bahwa seni dosa anda itu jauh lebih besar daripada mereka yang membunuh manusia hari ini kita menemukan banyak orang-orang yang sosok ngomong oh gak apa-apa saya gak sholat, yang penting hubungan saya sama manusia baik toh Tuhan maha pengampun, toh Tuhan maha memberi rahmat no, no anda yang berbuat hianat semacam itu kepada Allah anda tidak pantas untuk berucap semacam itu. Ngomongin rahmat, padahal Anda sendiri telah justru menjauh dari rahmat Allah. Tahukah Anda, wahai para peninggal salat. hari ini teman-teman itu semua sedang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah status Anda itu masihlah seorang muslim atau telah menjadi kafir? Anda sedang diperdebatkan. Jadi yang diperdebatkan bukan perihal hukum ini halal atau haram lagi. Bukan yang diperdebatkan apakah Anda statusnya adalah seorang pendosa atau tidak. No. Yang diperdebatkan oleh para ulama hari ini adalah apakah status Anda itu masih seorang muslim atau telah keluar dari agama ini. Tentunya ini adalah perkara yang amat sangat panjang bahasanya di antara para ulama. An Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda: Inna bayna rajuli, wa bayna syirki wal kufur terkus salah bahwasanya yang membedakan antara orang mukmin dengan kesyirikan dengan kekafiran adalah meninggalkan salat dalam artian orang yang meninggalkan salat sangat amat beresiko keluar daripada agama Islam ini bahkan dalam hadis lain Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan al-ahdul ladi wa as الصلاة فمن تركها فقد كفر bahwasanya yang membezakan antara kita dengan mereka perjanjian yang mengikat antara kita dengan mereka adalah salat barangsiapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur, maka sungguh dia telah kafir. Walaupun sebenarnya perinciannya ini luas dibahas oleh kalangan para ulama, tapi minimal ada ulama yang membahas berdasarkan hadis ini bahwasanya andai meninggalkan salat telah keluar dari Islam. Sebagai sosok manusia, saya tetap menganggap Anda wahai teman-teman yang meninggalkan salat sebagai orang yang amat sangat berharga. Saya sangat amat menghargai teman-teman sekalian di sini sebagai seorang manusia. Tapi tolong, Anda sekiranya setelah mendengar pernyataan saya di sini, penjelasan saya di sini, kalau boleh jujur-jujuran, Anda sadar diri untuk mau melaksanakan salat. Insya Allah kedepannya saya bakal ngajarin ke teman-teman sekalian yang hari ini malas banget ngerjain salat. Bagaimana cara salat yang benar, yang sah, tapi mungkin sedikit lebih cepat. Apakah itu penting? Oh ya, amat sangat penting di zaman sekarang. Apalagi bagi orang-orang yang selama ini, bah, yang penting kita bikin orang ini nyaman dengan sholat dulu. Kita bikin orang-orang ini merasa tidak jauh dengan sholat. Mereka, mereka tidak menganggap sholat ini sebagai sebuah beban dalam kehidupan mereka. Maka closing statement saya kali ini adalah, wahai teman-teman sekalian, sejauh apapun Anda, saya tidak peduli mungkin Anda adalah seorang pembunuh. Saya tidak peduli mungkin Anda adalah seorang pezina. Mungkin Anda seorang pemabuk. Mungkin Anda seseorang yang selama ini senantiasa melaksanakan dosa-dosa besar secara berulang-ulang kali. Anda adiktif, menganggap dosa besar itu sebagai perkara yang amat sangat adiktif. Tapi saya minta tolong, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Jangan pernah tinggalkan sholatmu. Karena bagi orang yang meninggalkan sholat, maka tentu nerakanya sudah jelas. Tapi orang yang berdosa tapi sholatnya masih terikat dengan dia, insya Allah harapan surga masih terbentang luas untuk Anda. Saya tidak menormalisasikan dengan semua macam dosa-dosa seperti itu. Tapi setidaknya, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian di sini bahwasanya salat amatlah sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. So, jangan pernah lupakan salat. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika syahadu la ilaha illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.